Ada orang lahir anak pun tak tahu nak buat apa. Tanya sunnah Nabi buat apa? Lahir-lahir anak, tahnikkan budak ni. Dengan cara menggunakan buah tamar. Orang kita ya tambah sapu, kau sapu emas kat bibir budak tu, sap biar dia kaya. Kan? Tanam uri dengan pensel. Dia pandai. Kenapa kau tak letakkan kereta, ijazah semua kau tanam dalam tu, kan? Betul? Kepercayaan dulu-dulu lah, kan? Iyalah, kita orang dulu-dulu lain, tapi kita ni yang belajar tak payah. Tahnik ni pakai buah tamar. Nabi guna buah tamar, lalukan, ambil doa, lalukan. Mula-mula dah dikumam-kumam sikit, ambil daripada mulut orang yang nak tahnikkan ni, letak dekat lelangit dia, budak tu. Lalukan kat bibir dia sikit dan letak kat lelangit sambil doa. Ya. Ada orang kita sebut belah bibir, kan dia ambil pisau. Kawan tu tak tahu. Cari imam dan ustaz yang tak merokok. Faham? Imam nak tahnik, mam, budak dah ready. Ya, jap, jap. Ya, jap, 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 nak habis rokok jap. Nah, okey. Pap, dia buang rokok, dia pun mam, dia doa, dia tonyoh kat budak tu, berkerut muka budak tu. Budak nak cakap, ini Marlboro ni. Budak tu pun tahu. Ya Allahu Akbar. Ingat tu. Benda tu pun tak tahu. Ada yang lahir-lahir anak, jangan tak tahu. Lahir-lahir anak, nak azankan anak pun tak tahu. Nas yang India tu tanya, nak azan anak kiblat sini. Dia lah bagi tahu kiblat mana. Ya. Ada yang dia pegang baby tu menghadap muka dia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Pandai-pandailah nak masuk tinggal kanan, tinggal kiri. Dia pun dah confuse. Yang seorang nak kamatkan budak perempuan, dia pegang je kaki budak. Allah Akbar, Allah Akbar, syarulah ilah. Itu namanya kamat kaki nama. Yang seorang lagi menangis-nangis. Allah. Yang nurse yang Cina, hai apa pasal lah, apa pasal lah. Dia yang geng-geng nurse ni. Agaknya nak sulung agaknya. Nurse tu tak jadi kerja, semua tengok. Apa hal lah, sedih sangat. Agaknya nak sulung, tak tahulah. Daripada tadi, berkumpul semua tengok. Rupa-rupanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh raya. Berlari nurse yang Cina tu. Hai ya, berapa kali mau raya, ma. Dia pun tahu. Ilmu kena ada. Yang tak kisah budak makrok yang balik kampung, dia dah lama tak balik kampung, dia gua tak nak nyanyi lagi dah, gua dah tobat, dia balik kampung. Gua tak nak nyanyi, imam pun nampak bagus lah kau dah balik. Besok pagi, kebetulan pula imam Abdilal tak sihat, besok pagi kau azan subuh. Apa pula gua pula? Dia main gua-gua je. Ni apa pula gua pula? Kau Allah Ta'ala dah bagi suara sedap, kau gunakanlah untuk tu. Tu tujuan agama, kau azan besok. Yelah, yelah, tapi atuk kena tolong saya, dia cakap dengan imam. Tolong apa? Atuk tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. Kau pahal takkan kau tak tahu? Lupa dia. Besok pagi. Pukul 3 pagi dia dah sampai surau. Boom. Dia buat pengumuman. Pukul 3 pagi. Jangan lupa datang beramai-ramai. Saya akan azan sebentar lagi. Dia ingat konsert apa? Orang kampung dah tak boleh tidur. Pukul 5 dah sampai surau. Azanlah cepat. Nanti dulu. Lirik gua belum sampai. Tunggunya tunggu imam sampai. Apa lagi? Azan lah. Lirik ni lirik. Heh, lirik ni. Hah? Alamak, jauhi lah pula. Belakang tu ada. Oh, belakang dia. Ha, semua dengar betul. Eh? Dia pun confident. Dia ni lurus. Ilmu tak ada. Dia baca apa imam tulis tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali. Dia lurus. Imam tulis dua kali. Dia baca dua kali tu. Syarallah ilaha illallah dua kali. Sampai yang last kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, yang ini satu kali saja. Parah. Itu sebab kena belajar. Belajarlah, belajar agama. Jangan gitu. Jangan kita segan-segan. Tak ada noktah untuk kita belajar. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim, Nabi kata. Menuntut ilmu wajib pada semua Islam. Tak kira muda, tak kira tua, tak kira pangkat.